Okay, hello, hello, hello. Alright, so hari ni cikgu nak bincang cara nak hitung GCM etan relatif bagi isotop. Okay, so macam biasa anda kena boleh membaca soalan. Okay, membaca jabatan ilmu kan? Okay, so nombor satu, unsur magnesium okay, mempunyai 3 isotop. Okay, iaitu 79% magnesium 24, 10% magnesium 25 dan 11% magnesium 26. Okey, soalannya berapakah GCM atom relatif bagi magnesium? Senang sahaja. Okey, so what you do? Anda cari gunakan formula ni lah. Cari hasil tambah. Okey, untuk semuanya. So 79 per 100 darab dengan 24. Okey, tambah dengan 10 bagi 100 darab dengan 25 tambah dengan 11 kali 1 bahagi 100 darab 26. Okey, so kita akan dapat 18.96 tambah dengan 2.5 tambah dengan 2.86. Okey, so jumlah semua sekali adalah 24.332. Okey, untuk soalan nombor 2 pula, okey, unsur zinc terdiri daripada 60% isotop zinc 65, 40% isotop zinc 66. So jar untuk zinc berapa? Okey, so kita gunakan formula ni juga. Okey, di mana 60 bahagi dengan 100 darab dengan 65 dan kita tambahkan dengan 40 bahagi dengan 100 daraplah dengan 66. Okey, so kita akan dapat 39 tambah dengan 26.4. So semua sekali 65.4. So jar GCM atom relatif untuk zinc adalah 65.4. Okey, untuk nombor 3 pula, okey, kita ada GCM atom relatif unsur galium, okey, iaitu diberi kat kita 69.8. Maknanya jar kita dah ada lah. Okey, salah satu isotopnya adalah dengan kelimpahan 60%. Okey, galium ni dia bagi information dia ada 2 isotop. Okey, tentukan GCM atom relatif galium yang satu, yang satu lagi. Okey, apa yang anda perlu buat? Okey. So galium ni kita ada galium 69, betul tak? Okey. So bila okey, kita dah ada jar, okey, kita tulis balik formula dia. Okey, iaitu peratus darab dengan GCM isotop. Okey. Bahagilah dengan apa? 1/100. Okey, so jar dah ada kan? Okey, jar kita adalah 69.8. Okey, so dia kata yang okey, kita tak tahu okey, 60 darab dengan 100. So kita ambil maklumat yang inilah sebab dia kata 60%. Okey, kita darabkan dengan 69. Okey, so seperti yang kita tahu isotop ni dia 100%. So bila isotop ni dia 100%, bermakna kalau kita dah ada 60%, okey, maknanya kita ada 40 lah yang lagi satu. Cuma kita tak tahu dia punya GCM atom relatif je. Macam ni kita dah tahu dah salah satu atom galium ni GCM atom relatifnya adalah 69. So kita buatlah 40 bahagi dengan 100 darab dengan X. Okey. So apa yang kita dapat? Kita dapat 41.40. Okey, tambah dengan 40 X tu kita punya galium lagi satu lah. Okey, so ini kita bawakan ke sebelah sini. Okey, kita akan dapat 6980. So kita akan dapat at the end X tu adalah 71. Bermakna galium yang satu lagi tu adalah galium 71 lah. Okay. Okay. So nombor 4 pula. Alright. So unsur klorin wujud dalam 2 jenis isotop. Okay. Kita ada isotop klorin 35 dan klorin 37. Dia suruh tentukan kelimpahan. Bila kelimpahan ni makna kata dia nak tahu peratus lah. Okay. So bagi klorin 35 dan 0.5. Okay. So GCM atom relatif telah diberi kepada kita eh. Okey. Alright. So kita buatlah.
35.5 sama dengan kita tak tahu dia punya peratus kan. So kita buatlah X per 100 darab dengan 35. Okey, tambah dengan 100 tolak X. Okey, per 100 daraplah dengan 37. Okey, kenapa cikgu buat 100 tolak X ni? Okey, sebab macam tadilah saya kata, isotop ni kelimpahannya adalah 100%. Cuma kita nak tahu setiap isotop tu ada berapa peratus dia. Sebab itulah X ni kita kena bila 37 ni kita kena buat 100 tolak X. Okey. Alright. So, apa yang kita dapat? Kita dapat 35X tambah dengan 3700 tolak dengan 37X. Okay. So, kita selesaikanlah semuanya. Jangan lupa pula. Okay. So, kita akan dapat X adalah 75. Okay. So, tentukan kelimpahannya. So, bermakna untuk klorin 35, kelimpahannya adalah 75%. Tapi untuk klorin 37, kelimpahannya adalah 25%. Itu jawapan akhir dia macam tu. Nah, okay. So, harap dapat membantu kamu. Terima kasih.